Selamat datang di channel YouTube Wimbel Smart. Cerdas, kreatif, berprestasi dengan saya Kak Dia. Hari ini kita akan membahas materi tentang getaran untuk kelas 8 SMP. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, and comment ya. Biar teman-teman kalian dapat pembelajaran dari video ini juga. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu yuk video berikut ini. Nah, sudah lihat kan video yang tadi? Tahu dong, kita mau belajar apa ya? Betul, kita akan belajar tentang getaran. Tapi sebelum belajar, kalian tahu nggak manfaat dari pembelajaran tentang getaran? Nah, kakak kasih tahu ya, manfaatnya pertama, jika kalian ingin jadi teknisi, kalian harus mempelajari tentang getaran agar kalian dapat memperbaiki alat-alat seperti alat kesehatan, yaitu WSG atau alat komunikasi seperti handphone yang tidak bisa bergetar. Nah, selain itu, jika kalian ingin menjadi musisi, kalian juga harus mempelajari tentang getaran. Karena dengan mempelajari tentang getaran, kalian akan tahu bagaimana cara memainkan alat musik dengan baik. Kali ini kita akan masuk ke bab 10. Di bab 10 ini ada getaran, gelombang, dan bunyi tetapi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang getaran dulu ya. Nah, bisa dilihat kan di gambar sebelah? Jadi, getaran adalah suatu gerak bolak-balik yang e, teratur tetapi melewati titik simbangan. Nah, untuk contohnya ada bandul bisa dilihat di sebelah ya. Nah, dari bandul itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama yaitu adalah amplitudo Amplitudo merupakan simpangan terjauh dari titik setimbang. Jika dilihat dari bandul, titik setimbangnya adalah yang nomor dua ya. Lalu yang kedua yaitu adalah frekuensi. Nah, di frekuensi ini adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam satuan detik. Yang ketiga yaitu periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Nah, selanjutnya ada rumus. Nah, rumus ini merupakan hubungan antara periode dengan frekuensi. Bisa dilihat ya, jika frekuensi sama dengan 1 per T. Nah, sebaliknya, T sama dengan 1 per F. Nah, setelah itu ada contohnya ya, bisa dilihat juga nih. Yang pertama ada ayunan, yang kedua, senar gitar yang dipetik. Yang ketiga, bandul yang ada di jam dinding. Yang keempat, yaitu pegas. Agar kalian lebih paham lagi, yuk kita lihat gambar di samping. Di situ ada bandul A, B, dan C. Nah, kakak mau menjelaskan nih tentang getaran. Satu getaran adalah dari A, B, C, lalu balik lagi ke B lalu ke A. Itu adalah satu getaran. Nah, bisa dilihat ya, berarti itu ada empat kali ya, bolak baliknya Nah, gimana kak kalau dari B? Nah, kalau dari B adalah B, A, lalu ke B lagi, lalu ke C, lalu ke B lagi. Nah, gimana kak kalau dari C? Sama, C ke B, lalu ke A, ke B, ke C lagi itu adalah satu getaran. Nah, gimana sih kalau 3 per 4 getaran? Nah, 3 per 4 getaran adalah A, B, C, ke B lagi. Kalau misalnya dari B, berarti dari B, lalu ke C, lalu ke B, lalu ke A. Seperti itu ya. Kalau dari C gimana, Kak? Nah, kalau dari C, sama. Dari C berarti ke B, Lalu ke A, lalu ke B lagi. Nah, lanjut ya. Kalau untuk setengah getaran, nah, kalian pasti bisa, kan? Setengah getaran kalau dimulai dari A, yaitu A ke B ke C. Sedangkan kalau dimulai dari B, dari B ke C, ke B lagi. Kalau dimulai dari C, dari C ke B, lalu ke C lagi. Nah, sekarang kakak akan ngasih tahu. Kalau amplitudo, amplitudo tahu enggak? Simpangan terjauh dari titik setimbang. Berarti kalau titik setimbangnya adalah B, berarti amplitudonya antara B ke A atau B ke C. Nah, kita lanjut ya. Kakak akan menjelaskan tentang rumus. Rumus yang ada di getaran yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi rumusnya adalah F sama dengan N per T f ini satuannya adalah hertz. Nah, n ini merupakan jumlah dari getaran. Dan per t. T ini adalah waktunya dalam satuan second. Untuk periode T besar sama dengan t kecil per n. T besar satuannya adalah second ya. Nah, kalau t kecil juga sama, satuannya second. Nah, n n adalah jumlah dari getarannya. Coba kalian lihat di samping. F dengan T, rumusnya hampir sama, ya kan? Nah, makanya mereka itu memiliki hubungan. Hubungannya adalah F sama dengan 1 per T, atau T sama dengan 1 per F. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh dari getaran dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat ya, di samping gambar-gambarnya, gambar yang pertama yaitu bandul-bandul yang untuk pajangan. Kalian pasti pernah lihat, kan? Nah, itu adalah salah satu contoh dari getaran. Yang kedua adalah gambar seorang anak sedang bermain ayunan. Nah, bermain ayunan juga merupakan suatu getaran. Kenapa? Karena dia merupakan gerak bolak-balik yang melalui titik setimbang. Yang ketiga adalah gempa bumi. Nah, gempa bumi juga termasuk getaran ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang soal-soal getaran ya. Yang pertama yaitu sebuah bandul digetarkan selama satu menit sehingga menghasilkan 40 getaran. Nah, periode bandul tersebut adalah A. 1,5 second, B. 0,33 second, C. 0,25 second, D. 0,15 second. Nah, yang pertama yaitu kita harus tulis diketahui. Nah, di sini diketahui adalah T kecil. T kecil adalah satu menit. Tapi karena T kecil satuannya adalah second, jadi kalian rubah dulu ke second ya. Satu menit adalah 60 second. Lalu yang kedua, N kecil. N kecil adalah jumlah getaran. Jumlah getarannya adalah 40. 40 getaran. Lalu ditanya adalah T besar. Jawab. T besar rumusnya adalah T sama dengan T kecil per N. T kecil adalah 60 second. N-nya adalah 40. Nah, jadi 60 per 40. Kita coret saja nolnya. Jadi 6 per 4. 6 per 4 adalah 1,5 second. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 2 adalah, sebuah bandul sederhana menempuh 15 getaran dalam 3 second. Hitunglah frekuensi bandul tersebut. A, 6 Hz, B, 5 Hz, C, 9 Hz, D, 4 Hz. Caranya sama ya, diketahui. N kecil sama dengan 15 T kecil sama dengan 3 second. Ditanya, yang ditanya adalah frekuensi atau F. Jawabnya, F sama dengan N per T atau 15 per 3 second. Hasilnya adalah 5 Hz. Nah, nah, gimana? Mudah kan? Mudah, kan? Hmm, kalau, kalau kalian masih ada pertanyaan, bisa tulis ya di ya. kolom komentar di bawah, di bawah ini. ini. Jangan, jangan lupa, di bab ini masih, masih ada video berikutnya, video berikutnya ya. Salam generasi smart, cerdas, cerdas, kreatif, berprestasi. Dadah! Dadah.